Pernah dengar atau tidak terompah gergasi atau kaki hantu? Itu antara permainan tradisional yang kian hilang dan cuba diperkenalkan kembali kepada masyarakat Malaysia. Laporannya bersama wartawan Hawa Rizwana Rizwan. Mungkin nampak mudah, tetapi bermain terompah gergasi memerlukan kerjasama antara kumpulan. Selain strategi bijak menggerakkan terompah dengan cepat dan serentak, terompah gergasi antara permainan yang mencuri tempuan, khususnya golongan muda, pada Festival Permainan Tradisional Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN di Dataran Merdeka baru-baru ini. Permainan terompah gergasi ini dipercayai mula diperkenalkan pada abad ke-19, iaitu pada zaman Melayu lama, dan semakin lama semakin dilupakan. Oleh itu, pada acara sebegini, pihak bertanggungjawab mengambil kesempatan untuk mendekatkan lagi permainan tradisional seperti ini kepada golongan muda supaya tidak dilupakan. Mengembalikan nostalgia permainan tradisional kepada generasi muda, cabaran besar dalam era digital. Golongan yang masih bersekolah, ada yang memang tak kenal lagi apa permainan, contoh baling slipper, tujuh tip, tak pernah dengar sekalipun. Tapi untuk peringkat yang 30-an dan 40-an ke atas, kurang-kurangnya mereka pernah mainlah, tapi dah lama tinggalkan permainan tu, dan mereka berminatlah untuk cuba dan main semula. Skill-skill tu masih ada lagi. Bagi pelancong luar negara, permainan tradisional perlu diperkenalkan dengan kaedah menarik supaya lebih mudah untuk golongan muda menerimanya. Oh yes, please do more often this kind of games, because it will encourage people to try and keep your culture alive. It's a good idea. Laporan Hawa Rizwan.